Selamat datang ke YouTube channel Cik Bucan. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng sebagai set reminder. Kali ini kita akan belajar 7.1 komposisi utara. Sebelum itu, kamu perlu memahami objektif pembelajaran untuk 7.1. Setelah kamu belajar 7.1, kamu seharusnya boleh merancangkan aktiviti dan merekodkan komposisi utara. Selain itu, kamu seharusnya boleh mencerakinkan komposisi utara daripada carta baik. Di samping itu, kamu seharusnya boleh mewajahkan kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan gas nadil dalam kehidupan harian. Kamu perlu menghargai dan mengkagumi kita karbon dan kita oksigen dalam mengukurkan kandungan gas dalam utara. Kamu juga seharusnya boleh menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada kita oksigen dan kita karbon di bumi. Semua benda hidup, yaitu manusia, tumbuhan, dan haiwan memerlukan utara untuk memastikan kelangsungan hidup. Utara adalah campuran beberapa jenis gas, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas nadil seperti helium, argon, neon, xenon, dan krypton. Ini adalah carta pie menunjukkan komposisi utara. Gas yang paling banyak adalah nitrogen, yaitu 78%. Ini diikuti dengan oksigen 21%, gas nadil dan bahan-bahan lain 0.97%, dan gas yang paling kurang adalah karbon dioksida 0.03%. Komponen gas boleh diasingkan melalui kaedah fizika secara penyulingan berperingkat. Dalam utara terdapat mikroorganisma, wap air, dan habuk. Kuantiti komponen ini adalah kecil dan sering berubah bergantung kepada masa dan tempat. Seterusnya, kita akan belajar kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan gas nadil dalam kehidupan harian kita. Oksigen penting untuk benda hidup bernafas. Dalam proses pernafasan, oksigen disedut masuk ke dalam badan. Sel-sel badan akan menggunakan oksigen untuk menjalankan respirasi sel. Selain itu, oksigen juga menyokong pembakaran. Oksigen diperlukan untuk pembakaran enjin roket. Oksigen juga diperlukan dalam kimpalan dan pemotongan logam. Campuran oksigen dan asetilina akan menghasilkan api oksiasetilina yang bersuhu 2700 Celsius. Digunakan untuk menggimbal logam dan meleburkan kaca. Campuran oksigen dan hidrogen akan menghasilkan api oksihidrogen yang bersuhu 2400 Celsius dan digunakan untuk memotong geluli. Selain itu, oksigen juga diperlukan dalam penyediaan pelbagai sepatian. Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Karbon dioksida digunakan untuk menghasilkan gas minuman berkarbonat atau minuman bergas. Karbon dioksida digunakan dalam alat pemadam api untuk memadamkan api. Selain itu, karbon dioksida juga penting dalam kita karbon.
Nitrogen diperlukan dalam penghasilan asid nitrik dan amonia dalam baja penitrogen. Selain itu, nitrogen juga penting dalam kita nitrogen. Nitrogen cecair yang bersuhu negatif 196 Celsius adalah bertindak sebagai ejen penyejuk, di mana digunakan untuk menyimpan organ-organ transplant dan sperma di hospital. Gas nadir seperti gas helium diperlukan dalam balon udara. Selain itu, gas helium juga digunakan dalam balon kaji cuaca. Gas neon diisi dalam lampu iklan papan tanda bagi menghasilkan cahaya merah yang menarik. Selain itu, gas argon diisi dalam mentol supaya filamen mentol dapat tahan lebih lama. Seterusnya, kita akan belajar kitar karbon. Kitar karbon adalah kitar yang mengukahkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikan semula ke udara secara berterusan. Raja 7.6 menunjukkan kitar karbon. Gas karbon dioksida dalam atmosfera digunakan oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Haiwan yang memakan tumbuhan memperoleh unsur-unsur karbon dari badannya. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan akan merebut. Perebutan yang dilakukan oleh bakteria dan ulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, dan arang batu mengandungi karbon. Semasa pembakaran bahan api fosil akan menghasilkan karbon dioksida. Semasa respirasi, kesemua tumbuhan dan haiwan juga membebaskan karbon dioksida. Jadi, proses-proses seperti perebutan, pembakaran, dan respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis. Kitar oksigen adalah kitar yang melibatkan pengambilan oksigen semula ke udara secara berterusan. Raja ini menunjukkan kitar oksigen. Oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengharatan, pembakaran, dan perebutan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Setelah kita belajar kitar karbon dan kitar oksigen, kita hendaklah sentiasa menghargai dan mengkagumi kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengukahkan komposisi gas dalam udara. Segala aktiviti yang boleh mendatangkan kesan yang tidak baik kepada udara hendaklah dihentikan. Untuk menghargai kitar karbon dan kitar oksigen, kita seharusnya mengelakkan penggunaan racun serangga secara berlebihan. Selain itu, kita perlu mencegah pembalakan secara haram. Tidak melakukan pembakaran hutan. Kita perlu mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Sebaliknya, tindakan yang perlu kita lakukan adalah menanam semula pokok. Dengan ini, tamatlah pengajaran untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Cikgu Chan. Terima kasih.